Enak banget. Betul. Nyam nyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ifunoku Feng ya. Kali ini kami mau berbagi salah satu resep olahan kepiting, yaitu kepiting saus pedas manis. Langsung aja yuk kita buat. Pertama-tama untuk mematikan kepiting, kita tusuk di bagian ini. Setelah itu baru kita bisa membersihkan bagian dalam kepiting. Nah, ini kepiting yang udah kita bersihkan ya. Setelah kita bersihkan, kita kukus kepitingnya. Kurang lebih 5-10 menit. Sambil merebus kepiting, kita siapkan dulu yuk bumbu-bumbu pelengkap lainnya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, cabai merah dan cabai rawit, terus daun bawang atau bawang pre, saori saus tiram, bawang bombay, bawang putih, saus sambal ekstra pedas, dan satu butir telur. Oke, sekarang kita siapkan dulu yuk bumbu halusnya. Yang pertama bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, cabai merah, kemiri, dan tambahkan sedikit air ya. Setelah itu kita blender sampai halus. Sekarang kita siapkan bumbu untuk menumis. Pertama, geprek bawang putih dan cincang. Lalu cincang juga bawang bombay, juga bawang pre-nya. Setelah itu kita siapkan satu butir telur. Lalu kita kocok lepas. Setelah kurang lebih 10-15 menit dan warna kepiting sudah berubah menjadi oranye kemerahan, itu tandanya kepiting sudah siap kita olah ke proses selanjutnya. Kita belah menjadi dua bagian kepiting yang sudah kita rebus tadi supaya bumbu bisa meresap ke dalam kepiting dengan sempurna. Oke. Setelah semua bumbu dan kepiting siap, saatnya kita masak. Pertama, kita panaskan 2 sendok margarin. Lalu setelah mencair, kita masukkan bawang putih dan bawang bombay. Tumis sampai layu dan harum. Setelah itu, kita masukkan bumbu halus yang sudah kita buat tadi ya.
Jangan lupa tambahkan air. Oke, sekarang kita tinggal memasaknya sampai benar-benar harum dan hilang bau langunya. Oke, setelah mendidih, saatnya kita tambahkan bumbu-bumbu seperti garam dan gula putih. Aduk hingga merata. Setelah itu, saatnya kita tambahkan saus pedas. Dan saori saus tiram. Aduk hingga semua tercampur dengan merata. Setelah itu, jangan lupa untuk kita cicipi. Step selanjutnya, kita masukkan daun bawang atau bawang pre yang sudah kita cincang. Lalu kita masukkan telur yang sudah kita kocok. Pada step ini, jangan langsung mengaduk telur yang sudah kita masukkan. Tunggu dulu sejenak. Setelah setengah matang, baru nanti kita aduk. Kenapa tidak langsung kita aduk? Itu karena jika langsung kita aduk, tekstur telur yang dihasilkan bisa menjadi sangat halus dan tidak terlalu berasa. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita aduk dan ratakan. Setelah kita masukkan semua bahan dan rasanya sudah pas, saatnya kita masukkan kepiting yang sudah kita rebus dan kita belah. Nah, kalau yang ini opsional ya, kalian bisa tambahkan jenis seafood lainnya seperti kerang, udang, lobster, dan lain sebagainya. Kalau ini aku tambahkan kerang yang sudah direbus. Kalau semua bahan sudah masuk semua seperti ini, tidak perlu dimasak lama lagi. Karena pada dasarnya kepiting dan kerang sudah kita masak terlebih dahulu. Jadi sekarang hanya tinggal meratakannya dengan bumbu saja.
Dan yeay, kepiting saus pedas manis ala Ifunoku Feng Ya sekarang sudah jadi dan siap untuk dimakan. Oke guys, dan sekarang saatnya kita makan. Kita mau coba santap ini masakannya. Ya, dan buat kalian yang mau coba, tinggal ikutin step-step yang aku buat tadi. Oke, dan semoga bermanfaat ya. Dan selamat mencoba. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita coba buka. Wow, itu dia kepitingnya. Wow, kerangnya. Ah, makan pakai nasi panas.